Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, turun gunung untuk mengkampanyekan pasangan calon gubernur Kepri Muhammad Rudi Aunur Rafiq di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kaesang berharap pasangan ini bisa memenangkan kontestasi di Pilkada Kepri 2024. Kedatangan Kaesang disambut warga, simpatisan, dan juga pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepri Muhammad Rudi Aunur Rafiq pada Senin siang. Di hadapan ribuan warga, Kaesang mengatakan yakin bahwa Rudi dan Rafiq dapat membangun Provinsi Kepri menjadi lebih baik. Kaesang juga meminta kepada paslon Rudi Rafiq bisa menunaikan aspirasi masyarakat apabila terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Kepri. Dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepri yang akan dilangsungkan pada 27 November 2024, paslon Rudi Rafiq diusung oleh Partai Nasdem, PDIP, PSI, Hanura, PKN, PBB, dan Partai Buruh. Saya berharap beliau berdua bisa menang di Pilkada Kepri dan bisa menjadi pemimpin selanjutnya. Yang pasti tadi aspirasi dari masyarakat saya minta tolong sekali untuk bisa dikabulkan oleh Pak Rudi dengan Pak Rafiq. Ya, saya kira itu. Terima kasih.